Konser grup band Kotak di alun-alun Kota Bondowoso, Jawa Timur merenggut satu nyawa. Seorang pemuda tertusuk benda tajam pasca menyaksikan konser musik band rock tersebut. Konser grup band Kotak di alun-alun Kota Bondowoso, Jawa Timur itu dilaksanakan Bupati Amin Said Husni dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bondowoso yang 194. Namun kemeriahan konser tersebut tercoreng dengan kematian Syaiful, warga desa Kejayan, Kecamatan Pujar, Bondowoso. Menurut saksi mata, beberapa menit pasca konser, Kotak Syaiful terlihat sekarat dan bersimbah darah. Tidak ada yang mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut. Syaiful yang bersimbah darah tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit, namun dalam perjalanan Syaiful menghembuskan nafas.